akhirnya bisa kelar. Iya. Aku seneng banget aku soalnya apa ya? Kan udah lama virtual nih. Nah, sekarang kan bisa ya bisa sama. Ya, aku juga suka kok. Ini kamu suka kemana tadi? Suka. Maaf ya. Ini soalnya kan rame banget loh. Nah aku agak nggak suka kalau gitu. Lain kali ajak aku jalan-jalan ya kak. Boleh biar makasih kak. Sama-sama. Udah aku langsung masuk dulu ya. Ya. Semangat ya. Ya, bye. Yoi. Udah yuk, udah selesai kan?
Iya. Kenapa? Please ya, nggak usah hubungin aku lagi. Makasih, Kak. Berlin, kenapa? Kok ngelamun? Enggak. Lagi sedih ya? Enggak. Itu kelihatan. Enggak kok, kata siapa? Kenapa sih? Lagi ada masalah? Enggak. Kok kelihatan suntuk gitu? Enggak. Beneran? Beneran. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Daripada kamu sedih di sini. Kemana? Ada deh tempatnya, bagus banget. Mau gak? Ayo wes, aku tunjukin tempatnya. Mungkin bagi dirimu hanya teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah. Keberadaan yang seperti ini enggak? Boleh. Satu buat kamu, satu lagi buat aku. Oh iya. BTW makasih ya, udah ngajak aku jalan-jalan ke alun-alun. Iya, enggak apa-apa. Santai aja kali. Apa sih yang enggak buat kamu? Ah, biasa aja lu. Tahu enggak sih kamu? Apa? Aku tuh lagi sebel sama orang, tahu. Aku tuh lagi deket sama seseorang kan. Nah, aku tuh nggak tahu akhir-akhir ini tiba-tiba dia berubah tahu. Terus aku mergokin dia jalan sama cewek. Deketnya udah lama? Udah sih, mulai dari aku maba. Lama banget ya? Kamu sayang banget gak sama dia? Pertama itu ya. Kalau sayang sih, aku masih bingung. Aku tuh suka, karena ada zaman di Jember. Nah, lama-lamaan, aku tuh nyaman. Terus dia nge-treat aku kayak lebih dari teman. Tapi mungkin perasaanku aja kali ya. Oh gitu. Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Sekarang, kan udah ada aku di sini. Ih, apaan sih lu? Jelas. Mau gak? Enggak. Sampai detik ini, belum ada yang gantiin posisimu loh. Hebat banget kamu ya. Kamu tetap jadi pemenang di hatiku. Aku gak bisa ngelupain kamu secepat kamu ngelupain aku. Andai saja, waktu bisa diulang. Lebih baik meredamkan ego masing-masing, bukan malah kata pisah yang akan datang. Semoga kamu bahagia dan semoga kamu gak merasakan kesepian yang selalu aku rasakan. Aku rindu kita yang dulu.